Kali ini aku akan membahas daftar skuad Bali United musim 2023-2024 resmi ya. Oke, untuk itu jangan lupa like, subscribe, and komen dulu ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Abilku. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Yang pertama ada Kadek Dimas, usia 21 tahun, posisi depan tengah. Selanjutnya ada Marco Simic Rumor, usia 35 tahun, posisi depan tengah. Selanjutnya ada Spaso Jevic, umur 35 tahun, posisi depan tengah. Ada Hendra Adi Bayau, posisi sayap kanan, umur 28 tahun. Selanjutnya ada Irfan Jaya, umur 26 tahun, posisi sayap kanan. Selanjutnya ada Privat, umur 31 tahun, posisi sayap kanan. Selanjutnya ada M. Rahmat, umur 34 tahun, posisi sayap kiri. Selanjutnya ada Yabes Roni, umur 27 tahun, posisi sayap kiri. Ada Ramdhani, umur 31 tahun, posisi gelandang serang. Selanjutnya ada Kade Agung, umur 24 tahun, posisi gelandang serang. Selanjutnya ada Eber Besa, usia 31 tahun, gelandang serang kebangsaan Brazil. Selanjutnya ada Fadil Sauzu, usia 37 tahun, posisi gelandang tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Osvaldo Hai, umur 24 tahun, posisi sayap kiri kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Sidik Saima, umur 25 tahun, posisi gelandang tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Bowan Nauri, umur 35 tahun, gelandang bertahan kebangsaan Irak. Selanjutnya ada Nofri, umur 29 tahun, posisi bek kanan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Made Andika, usia 26 tahun, posisi bek kanan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Made Tito, umur 19 tahun, posisi gelandang bertahan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Gede Agus, usia 20 tahun, posisi bek kiri kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Ricky Pajrin, umur 27 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Jamerson, usia 33 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Maman Abdurrahman, usia 40 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Rumor. Selanjutnya ada Jajang, usia 34 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Komang Tri, usia 21 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Haudi Abdillah, usia 20 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Ryuji Utomo, usia 27 tahun, posisi bek tengah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Adilson Marinaga, usia 32 tahun, posisi kiper kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada M. Rido, usia 31, posisi kiper kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada Miswar Saputra, usia 27 tahun, posisi kiper kebangsaan Indonesia. Rumor.